Selamat datang kembali dengan Nadir. Rock mini Amanda Manopo di Ikatan Cinta jadi sorotan. Penampilan Amanda Manopo yang berperan sebagai Andin di sinetron Ikatan Cinta tak pernah luput dari sorotan. Kali ini, rock mini yang dikenakan Amanda Manopo saat berperan sebagai dosen di Ikatan Cinta jadi sorotan, John. Seperti yang diketahui, Andin istri Aldebaran belakangan punya profesi baru di sinetron Ikatan Cinta. Ia jadi dosen dengan penampilan yang mencuri perhatian. Pada salah satu episode, Amanda Manopo memakai setelan dengan motif kotak-kotak yang didominasi warna hijau tua. Setelan yang dipakai Amanda Manopo sebagai bu dosen Andin berupa blazer dan rok mini di atas lutut. Tak lupa juga John, Amanda Manopo juga memakai sling bag mini dan sandal cangki berwarna hitam. Outfit yang dipakai Amanda Manopo saat berperan sebagai Andin ini mendapat berbagai respon dari warganet. Menurut unggahan akun Instagram yang khusus menyoroti fashion Amanda Manopo, setelan yang dipakai kekasih Billy Syaputra harganya tak main-main. Blazer yang dipakai Amanda Manopo adalah keluaran brand Zara. Cropped Buttoned Blazer yang dipakai Amanda. Harganya sekitar 1,2 juta rupiah. Wah, bikin pusing kan John? Kalau harga segitu mah, bisa buat beli HP baru. Yuk! Begitu pula dengan rok mini yang dipakai Amanda, juga dari brand Zara. Harga mini skit Zara ini sekitar Rp672.000. Penampilan Amanda Manopo itu mendapat berbagai respon dari warganet. Tak sedikit dari mereka yang memuji outfit yang dikenakan si teteh Amanda. Saat berperan sebagai Andin, Amanda memang kerap memakai pakaian dari brand-brand ternama. Selain Zara, Andin Ikatan Cinta juga kerap memakai baju dari brand Fendi, H&M, hingga Ted Baker. Ingat John, adegan menegangkan kala Andin yang masih dipenuhi amarah mendadak terjebak bersama Aldebaran di atas rooftop. Ya, adegan itu berhasil membuat penonton baper melihat perlakuan Al ke Andin setelah beberapa episode hubungan mereka renggang di Ikatan Cinta. Namun keseruan lain juga terlihat dalam behind the scene-nya loh. Melansir dari video BTS Ikatan Cinta dari Instagram NNC Ikatan Cinta Official, terdapat keseruan lain di balik layar. Mungkin pemandangan antara Andin dan Aldebaran di BTS ini akan lebih membuat pemirsa baper melihat interaksi Arya Saloka dan Amanda Manopo. Di BTS itu, terlihat ketika Al lupa dialognya ketika Andin menyangka bahwa ia yang ikut merencanakan penjebakan di atas rooftop. Setelah itu, tiba-tiba giliran Amanda Manopo sebagai Andin yang lupa dengan dialognya. Tingkah Amanda Manopo bahkan membuat Arya Saloka gemes sampai menepuk pipi pemeran istrinya di Ikatan Cinta itu. Terakhir ada adegan di mana Al mendekap Andin yang kedinginan di sampingnya John. Arya Saloka juga melakukan kesalahan dengan belum membaca skrip yang seharusnya ia lafalkan. Bagaimana keseruannya? Simak aja di filmnya John. Dan itulah kabar singkat dari Nadir. Terima kasih sudah menyaksikannya. Saya Nadir di sini. Sampai berjumpa di video selanjutnya.